Selama 5 hari, 21 hingga 25 Agustus 2017, Monumen Pers Nasional Surakarta menggelar pameran foto jurnalistik. Ada sekitar 90 foto yang dipamerkan di gedung induk Monumen Pers Nasional ini. Foto-foto ini merupakan hasil karya dari komunitas pewarta foto Indonesia asal Surakarta. Pameran foto jurnalistik kali ini mengusung tema Indonesia Kerja Bersama. Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta, Suminto Yuliarso menyampaikan, tema tersebut dipilih karena merupakan salah satu program kerja pemerintah saat ini. Dengan mengusung tema Indonesia Kerja Bersama, diharapkan dapat membangun citra masyarakat untuk lebih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerja bersama ini salah satu juga program Pak Presiden kita, yaitu Pak Insinyur Bapak Jokowi, itu salah satu program pemerintah membangun bangsa atau membangun image masyarakat lebih cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Septian Eko Wahyudi, MTA TV.